Prihatin TV, suara prihatin rakyat. Lobak Man sekarang makan lobak yang disuap Zahid Hamidi. No DAP, no UMNO, no Anwar. Sorry, no DAP, no Anwar, no Bersatu di dalam. Maka Tempoh memberikan sokongan kepada Tan Sri Mahiyadin Yassin selaku Perdana Menteri ditarik balik dan ditamatkan serta merta. Justru UMNO mendesak agar Tan Sri Mahiyadin dapat berundur secara terhormat bagi membolehkan seorang Perdana Menteri baru dilantik. Alhamdulillah, kepimpinan UMNO hari ini sudah sedar dengan bahaya PPBM yang ditubuhkan oleh Mahathir dan Muhyiddin. Tidak lain tidak bukan, tujuan dia ialah untuk menggantikan UMNO. So macam mana kita nak bekerjasama dengan orang yang nak menggantikan kita? Macam mana kita nak kerjasama dengan orang yang nak bunuh kita, nak tanam kita? Orang yang dah khianat kita, okey lagi. Kalau dia berhentikan pengkhianatan dia, dia taubat, dia kembali bersama dengan kita, tak ada masalah. Ini kita nak bekerjasama dengan orang yang melafazkan sumpah wallahi wabillahi watallahi dia tidak akan kembali kepada UMNO. Maknanya apa? Maknanya matlamat dia hanya satu. Menukar UMNO kepada PPBM sebagai sebuah parti yang memperjuangkan nasib orang Melayu. So mereka nak ambil alih menggantikan kita. Takkan kita nak biarkan. Takkan kita nak beri kerjasama kepada orang macam ni. Kan? Akhirnya ianya akan merugikan parti. Dan ini yang menguntungkan Lokman Adam untuk dapat kembali semula ke dalam UMNO sebagai ketua WIP dalam media sosial untuk terus membantai Muhyiddin seperti apa yang Zahid Hamidi mahukan. Maka salahlah tanggapan ramai penganalisa politik tujuan kemasukan semula Lokman untuk mendiamkan dia dari terus mengkritik Kerajaan Perikatan Nasional yang secara teknikalnya masih diketuai Muhyiddin. Zahid Hamidi sememangnya telah berjaya menjatuhkan Muhyiddin dari kerusi Perdana Menteri, maka beliau memerlukan seorang pendekar mulut bul berbau longkang untuk terus mengasak Muhyiddin di dalam media sosial. Dan Lokman telah menunjukkan pada bosnya Zahid, di mana pada hari pertama beliau diterima masuk, terus beliau membantai Muhyiddin dalam dua postingnya. Kalau hendak dikirakan, Lokman Adam tidak disenangi oleh pemimpin tertinggi UMNO yang lain, termasuklah Perdana Menteri Ismail Sabri sendiri yang pernah jadi mangsa fitnah Lokman 2 bulan yang lepas. Tetapi ini adalah permainan Zahid menunjukkan beliau lebih berkuasa dari PM Ismail Sabri kerana Zahid masih Presiden UMNO. Rumusannya, Zahid mahu Lokman selaku pakar perang saraf media sosial bertaraf ahli UMNO supaya Muhyiddin tahu suara Lokman sekarang ini adalah suara UMNO Zahid sebenarnya. Jangan lupa bantu like dan subscribe Prihatin TV. Sehingga bersiaran lagi. Assalamualaikum.